Halo semuanya, ketemu lagi sama Cua. Kali ini gue bakal ngebahas tutorial cara main sama temen. Karena banyak banget di video sebelumnya yang nanya, gimana sih cara main sama temen gitu. Kalau dulu kan kita tinggal janjian di channel berapa, room berapa gitu kan. Kalau sekarang channelnya tuh jadi satu, jadi nggak bukan nggak dipisah-pisah kayak love, cute gitu-gitu, honeymoon. Sekarang jadi satu, terus random. Jadi sekarang satu-satunya cara, jadi sekarang itu ada dua cara untuk main sama teman lo. Pertama, lo harus temenan dulu sama teman lo. Di sini friend, kita harus cari dulu nicknya, harus benar huruf besar sama huruf kecilnya. Misalkan sekarang kita cari nicknya si Magelin. Oke. M-nya gede ya? Oh, salah, bukan. Kalau salah aja satu, huruf besar kecilnya tuh nggak akan ketemu. Nah, nih ketemu. Kita add. Nah, dia harus accept dulu. Kita cek, udah di-accept. Kalau udah di-accept, caranya udah gampang. Kalau kita perlu, kalau udah di accept nih, nah ini udah ya, di accept berarti. Nah caranya gampang, kita langsung aja ke dancing hall. Nah di sini, di dancing hall ini harus salah satu, kita harus bikin room dulu. Bikin room dulu. Nah, nanti di sini ada di nih barusan di kiri layar kamu ada tulisan friends ini. Terus kalau kamu klik aja. Nah, di situ ada banyak kan. Nah, kita langsung aja ke player yang kita mau, teman kamu siapa tadi, Magelin kan. Nah, di sini kita klik aja together. R-nya kurang sih, di situ cuma ada tulisan together doang. Aduh, jaringan nggak stabil. Nah, tada, ketemukan langsung. Nah, cara yang kedua adalah dengan kita cari nomor roomnya ini, 126634 ya kan, ingetin tuh ya, roomnya 126634. Cekor dulu, kira mencari nih, di bawah ada tulisan mencari kan tuh, resend, mencari, create, sama fit join. Nah, kita tulis saja, ketik 126634. Nah, langsung aja kita join. Aduh, salah. Kalau spectator, nah itu dia, ada di situ ada ya, ada tulisan, coba nih kita lihat lagi nih ya. Ada tulisan posisi. Ada tulisan posisi sama join. Kalau join itu untuk bergabung di view, tapi kalau posisi itu langsung ke posisi player, kita jadi main. Nah, tuh ya kan. Nah, begitu. Jadi ada dua cara itu doang kalau di Ayo Dance ini ya. Kalau kalian mau teman, kalau mau main sama teman, jadi ada dua cara, yaitu search dulu harus temenan, kita pilih menu together di dancing hall, atau kita mencari nama roomnya, nomor roomnya. Ha, jadi roomnya kan di sini banyak-banyak, jadi harus dihafalin dulu gitu. Kali ini gue cuma mau bahas cara main sama teman aja karena banyak yang nanya. Jadi sekian dulu video dari gue ya. Terima kasih, dadah.